Oh, makanan aneh. Enggak asin tapi coklat. Ya kalau buat orang-orang ini mah apa? Orang-orang Jakarta Selatan mah keju mah makan apa aja udah. Iya. Yeah. Mau dibakar buat makan asin atau apa? Jadi rasanya sensasinya ada manis, ada asin. Iya. Asinnya dari kejunya. Iya. Aja mau yang kayak gini nggak? Nggak mau. Nggak pernah beli, nggak dimakan. Rasa. Rasanya beda. Yang merah apa sih? Yang ungu. Oh yang ungu? Taro ya tadi. Taro. Rasanya katanya aneh. Tuh. Buat om nih, buat om. Mm-hmm. 15. Ya. Hebat nih anak muda punya usaha sendiri. Saya buka usaha ini dari kapan ya? Dari tahun yang lalu. Oh. Umur masih 20 tahun. Lulusan SMA? Lulusan SMK. SMK 57. Iyalah, mendingan usaha sendiri kerja mau diatur-atur, males. Bagi kan saya kan juga sekarang apa lagi kuliah. Kuliahnya sore, malam. Kuliah malam. Iya. Jam malam apa? Di Gunadarma. Wih, mantep. Yang sini ya? Yang Depok. Heeh, benar. Kelapa 2 ya? Kelapa 2 Brimob. Ini yang satunya pakai tomat ya? Tomat aja. Sama mayones. Mayones, jangan yang pedes. Yang pedes kita anda ya? Iya. Mau masukin YouTube ya, Bang? Masih banyak ya di promo itu. Itu kejunya bang, gede banget. Iya. Oh, pantesan. Jadi tepung langsung gede. Ya ini apa, kalau nggak kita usaha kasih ini nanti meleleh di dalam. Iya, iya. Itu keju. Usaha lelehnya aja gede banget. Kalau ini kita pakai adonan roti. Iya. Tepung roti. Ini baru bang? Baru. Berapa hari? Ada seminggu? Di sini itu baru sebulan kayaknya. Oh udah sebulan, udah lama. Tadinya di ini kita di Alfamart Timbul. Oh, itu juga ada tuh yang ke Samora lurus kan? Yang mana tuh? Kayak gini, tapi beda orang, beda merek. Mozzarella. Oh, kita punya cabang 3. Yang satu di Srengseng, yang satu di ini apa? Di Ubin. Sama sini? Vero Futsal. Nah. Di sana. Dua, tiga sini ya? Ini yang ketiga, yang pertama di Srengseng Sawah. Srengseng Sawah ini yang Sikon? Ya, yang sebelum kelurahan, kan ada kelurahan tuh. Iya. Sebelumnya kan ada Indomaret. Nah, di situ. Itu satu. Ini yang ketiga, yang kedua di Vero. Oh. Sampai malam bang? Sampai jam 9. 9 malam? Dari siang? Dari siang, sampai dari jam 12 sampai jam 9. Tergantung sih kalau kita, kan punya kita sendiri. Oh enak dong. Masih muda punya kita sendiri. Bebas bang ya? Enggak, ini sih enggak punya saya sendiri. Jadi yang ini punya abang. Yang di Vero punya saya. Oh. Rencas sih bang? Rencas? Rencas apa enggak? Enggak. Bahan bakunya beli sendiri ya? Iya. Kita katonan juga bikin sendiri. Ya, rencas mah dari sono semua, enakan sononya. Kalau misalnya kayak kejunya itu
kejunya, terus apa sosis kita beli sendiri. Oh. Eh beli, ya. Kok kita kan main adonannya doang paling. Iya. Nah, adonan roti. Sama paling ya beli-beli gini ya. Iya. Rasanya kan, toppingnya ya. Ini rasanya kita beli di apa ya? Toko kue. Yang kiloan. Lagi buka kafe sih. Oh. Iya. Pernah di kafe juga. Kan di sini kan aku kan baru punya satu di Vero. Nah, aku pengen bikin lagi di daerah Kemang. Kemang. Kemang mah komplek elit. Iya, makanya itu mau bikin sih. Kontrakannya enggak ada yang murah. Kemang saya bikin di daerah di apa? Dekat Ricis Factory bukan? Oh. Ricis Factory Kemang. Jadi gede banget ya, pas digoreng ya, mekar. Di dalamnya juga kan, jadi dia tuh meleleh ya? Iya, meleleh, jadi kayak iya, apa ya, lelah. Membuat gede gitu. Ngembang. Nah, tinggal di packing. Baru sebulan tapi udah lumayan bang ini. Alhamdulillah. Oke, kita ngambil di sini. Oh, makanan aneh. Gak asin tapi coklat. Ya kalau buat orang-orang ini mah apa? Orang-orang Jakarta Selatan mah keju mah pakein apaan aja udah. Iya. Yeah. Mau dibakar buat makan asin atau apa? Apa ya? Jadi rasanya sensasinya ada manis, ada yang asin. Iya. Yeah. Asinnya dari kejunya. Iya. Yeah. Aja mau yang kayak gini nggak? Gak mau, udah pernah beli, gak dimakan. Bahasa derajat beda. Yang merah apa tuh, yang ungu? Oh yang ungu, taro ya tadi. Taro. Rasanya katanya aneh. Buat om nih, buat om. Ini 15. Ya. Hebat nih anak muda punya usaha sendiri. Saya buka usaha ini dari kapan ya? Dari tahun yang lalu. Oh. Umur masih 20 tahun. Lulusan SMA? Lulusan SMK. SMK 57. Iyalah, mendingan usaha sendiri kerja mah diatur-atur, males. Bahkan saya kan juga sekarang apa lagi kuliah. Kuliahnya sore, malam. Kuliah malam. Iya. Jam malam apa? Di Gunadarma. Wih, mantep. Yang sini ya, yang Depok. Ah, benar. Kelapa dua. Kelapa dua, Brimob. Ini yang satunya pakai tomat ya? Tomat aja. Sama mayones. Mayones, jangan yang pedes. Yang pedes kita anda ya. Iya. Masukin YouTube ya bang? Masih banyak ya di promo YouTube. Yo, baik kawan-kawan yang mau beli mozzarella original apa mozzarella sosis, kentang, sotang tuh menunya banyak banget tuh. Menu termurah 12.000 sampai yang termahal 16.000 tergantung selera. Lokasinya pas depan ketupat sayur Uni Edan, Jalan Warung Sila, dekat pertigaan Alfamidi. Ini abang ini anak muda udah bisa usaha sendiri.
kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Anto 123 dan Anto Ayam Bakar Pak Anto. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.